Demi menjaga kelestarian, manusia melakukan penyelamatan dengan memelihara mereka seperti menempatkan mereka di tempat konservasi, kebun binatang, serta tempat penangkaran hewan. Namun, naluri hewan yang selalu menyukai alam bebas membuat para hewan tersebut kerap melakukan berbagai usaha untuk bisa berada di luar kandang. Sehingga kemunculan para hewan di tempat tak seharusnya kerap membuat gempar masyarakat sekitar. Dan berikut On The Spot telah merangkum 7 peristiwa penangkapan hewan terheboh. A terrified man clings to a pet bird he loves like his own child. They're both stuck 70 feet up with no way down. Diawali dengan peristiwa penangkapan seekor burung kakatua di Porter, Texas, Amerika Serikat. Butuh sebuah helikopter milik pengawas pantai untuk menyelamatkan seorang pria dan kakatua peliharaannya. Kejadian ini bermula saat pria bernama William Hart terjebak di pohon pinus setinggi 18 meter karena berusaha mengambil burung kakatua senilai $2,000 Amerika Serikat atau sekitar 195 juta rupiah. Melihat kakatua ini terbang, William pun segera mengejarnya dan memanjat pohon hingga burung ini kembali terbang ke lengannya. He then wedges his body between the two trees and walks up 45 feet like this. Now he just has to scale the final 20 feet to Geronimo. Saat itulah ia sadar dirinya terjebak di ketinggian. William hanya berdiri di cabang pohon menunggu bantuan, sementara ia mengamankan burung putih eksotisnya ini di balik pakaiannya. Geronimo can fly. Chuck works fast and gets William strapped into a safety harness. A terrified tiger sits perched in a palm tree, growing impatient and noticeably angry. Selanjutnya adalah peristiwa penangkapan seekor harimau di Bengal Utara, India. Seekor harimau betina membuat heboh ketika para penduduk desa menemukannya tengah bersembunyi di atas pohon. And return her to the wild. Para warga berbondong-bondong mencoba menangkap harimau yang tengah hamil ini untuk mengembalikannya ke alam liar. Namun perlawanan sang raja hutan membuat proses penangkapannya terbilang sulit. People were all around us as well as all around these tigers. The Bengal entered the backyard in search of food, and the villagers. Mengingat kondisinya yang tengah hamil, tim penyelamat pun menembakkan obat bius ke kaki kucing hutan raksasa ini. But a doctor on scene makes a stunning observation: this tigress is pregnant. Namun ketika beberapa orang mencoba menariknya turun dari pohon, kucing belang ini justru berbalik menyerang orang-orang di sana sesaat setelah kakinya menyentuh tanah. The tiger releases the man from her death grip and turns on them. Finally, it looks like the kepanikan pun melanda. Para warga bergegas menyelamatkan diri dari kemarahan harimau. Hingga akhirnya, obat bius tadi benar-benar bereaksi sepenuhnya. Villagers are determined to return. They hit her with branches to make sure the tiger is safe enough to approach. In the parking lot of Brooklyn Interfaith Medical Center, but this runaway wasn't about to give up. Berikutnya adalah peristiwa penangkapan seekor kambing di Brooklyn, Amerika Serikat. Seekor